Pemirsa, breaking news kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Devi Sulistianingrum, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Harga minyak goreng kemasan di toko kelontong Tambaksari Baru Sidoarjo mengalami kenaikan dari harga normal. Saat ini harga minyak goreng kemasan menembus angka Rp19.000 dari sebelumnya hanya Rp14.000-Rp15.000 untuk kemasan 1 liter. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga minyak goreng kemasan terjadi dalam 2 bulan. Akibat kenaikan ini, pedagang mengaku omset penjualan minyak goreng menurun. Tidak hanya pedagang, kenaikan minyak goreng tentu dikeluhkan oleh ibu rumah tangga. Apa benar harga minyak naik, Pak? Naik, iya betul. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin ya. Nggak ada barang, pastinya barangnya susah itu naik. Kapan peristiwa itu terjadi? Sampai sekarang itu sudah hampir 2 bulan naik tiap hari, sering naik. Semula harga minyak goreng berapa? Semula? Iya. Jadi per liter rata-rata kan ya per liter rata-rata loh, itu beda-beda merek kan, rata-rata 15 14 sekarang sampai 19. Keluhan apa yang dirasakan dari naiknya minyak goreng? Ya nggak ada barang, barangnya susah. Kerugian apa yang dirasakan pedagang saat minyak goreng naik? Ya nggak jualan, nggak dapat untung, nggak ada barang, yang susah. Mengurangi pemberian minyak gorengnya. Ya lebih sedikit penjualannya. Kenaikan minyak goreng juga dikeluhkan oleh penjual gorengan, Ibu Sus asal Tambaksari Waru Sidoarjo. Bapak Ibu, tentang kenaikan harga minyak. Ya, agak repot, agak pusing loh mbak, soalnya minyak larang nggak harganya jajan segini pancet, agak nipis. Untuk keluhannya apa aja bu yang dirasakan ibu saat harga minyak goreng naik? Ya keluhannya banyak, soalnya sembarang banyak jualannya, pancet 1.000. Bagaimana ibu menyikapi harga minyak goreng yang naik? Ya, menyikapi minyak goreng yang naik itu ya apa ya, Pak? Ya, kalau nggak jualan ya gimana? Ya jualan ini guys, untuk makan tiap hari-hari loh, Mbak. Dikit-dikit nggak apa-apa. Pelaku usaha kecil dan ibu rumah tangga berharap pemerintah dapat menormalkan kembali harga minyak curah maupun kemasan agar beban masyarakat dapat berkurang. Tim Liputan Berita News.